Assalamualaikum dan hai semua. So, untuk video hari ni macam korang tengok dekat tajuk, saya nak buat video What's in my pencil case 2020. Kalau korang tahu kenapa saya buat video ni, sebab sebelum ni saya dah pernah buat video What's in my school bag 2020. Dan kat situ saya tanyalah korang nak ke next video buat ni. Tapi bukan next pun, dah lama dah. Dan saya tengok kat komen banyak nak. Dan sorry sangat sebab benda ni buat video paling lama. Saya tahu kenapa. So actually pencil case ni saya beli kat Shopee. Dan sebenarnya dia ada banyak corak lagi, tapi saya pilih corak ni sebab saya rasa ni lah paling comel, paling cantik. Sebab ni susah sikit lah nak jaga sebab dia warna putih kan. So material dia canvas. So first kali kat tepi ni ada unicorn dengan cermin. Kalau siapa dah tengok video What's in my bag tu tahulah kan. So dalam ni dia ada dalam 1, 2, 3, 4, dalam 5 compartment macam tu. Taklah banyak sangat, dia macam kat depan. Lepas tu ada satu tempat kecil dengan dekat tengah ni. Lepas tu ada dalam 2 poket. So saya akan share kat compartment yang depan ni dulu. Dan korang jangan risau kalau korang teringin pencil box ni. Saya akan letak link yang saya beli dekat description box kat bawah, okay? Okay, so first dekat depan ni, first compartment, dia macam ni. Okay, dia ada kat bahagian bawah dengan bahagian atas. So first kali saya ada 3 highlighter. Kalau tahun lepas saya beli yang jenis kecil-kecil tu dalam set. Tapi kali ni saya beli yang jenis macam ni sebab nak buatkan dalam ni. So, ni semua colour pastel saya beli dekat pesta buku. So, ada colour pastel purple, pastel pink dengan turquoise. Next, saya ada pastel tekan daripada Faber-Castell. Ni saya beli kat Maidin, tak silap. Dia ada set dengan ubat pastel tekan. Dan last sekali, benda ni. Siapa tahu ini apa benda? Ni adalah pemadam. Okay, ni pemadam yang jenis macam pastel tekan. Saya suka pemadam jenis ni sebab kalau bawa yang jenis kecil petak tu, dia macam senang kotor tau. Lagi-lagi kalau bercampur lah kan. So tu lah saya bawa yang jenis macam ni. Ni daripada Toyo. Ni saya pernah buat dalam video haul dekat Back to School haul 2020. Actually hampir semua barang dalam ni ada dalam video Back to School Surprise haul 2020. So kalau korang tak tengok lagi, boleh juga tengok. Saya akan letak link juga dekat bawah. Maybe ada 3 video dekat link dekat bawah, korang boleh pilih. Lepas tu kalau korang tengok dekat bawah ni, dia ada tempat lagi. So first sekali saya letak ni. Sharpener ni daripada kedai Eco. Senang kalau nak sharp, tak payah dah nak apa, tak payah buang dulu kan. Just buang dalam ni, kalau dah penuh baru buang. Yang ni dia ada banyak kali juga. So saya ambil kali ni lah. Okay. Dalam, kalau korang beli kat Eco dia ada 4, tak silap kan, ada 6. Last kat dalam ni ada washi tape. Washi tape ni saya beli dekat Shopee. Yang ni sajalah bawa kalau macam nak hias apa-apa ke kan. Dia corak diamond. Sekarang ni jom kita tengok bahagian tempat yang besar ni pula. Dalam ni banyak juga barang. Okay. So first kali, kalau korang tengok ni macam ni. Okay. Dan ada 2 poket dekat belakang ni. Kita akan tengok poket yang ni dulu. So first poket ada apa nama, jaga sudut. Okay, ni beli dekat Maidin juga. Ni dia fleksibel. Dia dalam set, tapi saya ambil yang ni. Lepas tu ada calculator. Ni saya rasa semua dalam pencil box sekolah menengah ada kan benda ni. Ini actually kakak saya punya. Dia macam untuk you tau. Dia macam susah sikit lah nak guna. Okay, calculator. Lepas tu barang ketiga, dalam ni ada ketik buku. Okay, ni memang penyelamat kalau macam kadang-kadang pengawas check out buku. Ataupun potong kat kelas. Ataupun nak potong benang ke apa-apa ke, saya akan guna ketik buku ni. Ni saya beli kat Shopee je. Dan okey lah, harga dia cuma dalam RM1 ke 98 sen. Nampak tak? Comel. And then saya dekat poket yang sama ada selotip. Selotip yang biasa, selotip putih. Dan last sekali yang ada dalam tu adalah klip ni, klip kertas. Ini saya beli dekat mesti DIY di warna-warni lah. Wah, dia macam gold. Sekejap, nampak tak? Dia macam colour gold tapi dia berwarna-warni. Okay, so dah habis dah. Sekarang kita pergi dekat yang poket kedua. Okay, poket kat sini pula. So kat sini ada macam list, nak tulis apa-apa kat sini. Macam nak tulis kerja sekolah ke apa-apa ke kan. So dia muat-muat je dalam poket tu. Lepas tu last dalam poket yang kedua tu ada ubat pastel tekan. Macam benda basic lah, korang pun ada. So first sekali saya ada stapler. Stapler ni senang bawa yang kecil. Sebab kalau yang besar tu dia macam apa, menambahkan ruang. So ini saya beli dekat Mr. DIY. Eh tak, dekat Eco Shop. Okay. Lepas tu ada gum. Dekat barang stationery ni ada yang saya letak stiker hijau menunjukkan saya punya barang. Tapi ada yang macam barang besar, so saya ada yang macam barang baru, so saya tak letak lagi. Ini ada pembaris.
Ada pen, tiga pen ni. Pen yang wajib, pen biru, hitam dengan merah. Lepas ada lagi notebook. Yang ni macam nak tulis benda-benda besar macam nota ke apa ke. Tulis dalam ni. Ni saya beli kat Shopee, saya pernah buat Shopee haul. Harga dia dalam RM1 macam tu. Lepas tu ada pensel. Sebenarnya kan pensel ni saya nak letak bahagian depan tau, yang bahagian kayu-kayu yang tempat highlighter tu. Tapi disebabkan pensel ni panjang sangat, dia tak muat. So kena tunggu pendek sikit lah baru boleh letak. Lepas tu ada jangka lukis. Tadi jangka sudut kan, ni jangka lukis untuk mat. Geo masih kita kata 1-2 lah guna. Tapi yang ni untuk mat lah kalau untuk form 4 dengan mat. Dan last sekali ada highlighter. Ini adalah correction tape. Okay, ni last. So guys, tu je barang yang ada dalam pencil box saya. So, dia sebenarnya macam korang juga. Tak adalah benda lain pun kan. Tapi disebabkan ramai nak, saya buat juga. So, kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe dan komen dekat bawah. Dan jangan sampai nak tengok lagi video What's in my school backpack 2020. Korang jangan lupa tengok. Okay, bye. Assalamualaikum.